Eh, udah. Hai, Nana mau buka TV Nana. Kan AC Nana belum ada. Jadi di TV-nya ditaruh di kamar Kiki. Oke, udah siap? Ya. Oke. Hey guys, kita mau unboxing nih TV Sharp 2TC32BA1i LED TV, Bose 32in LED. Nah, kita akan baca dulu guys. Nah, di sini dikatakan ada 7 Japan quality. Jadi dia ada jaminan ya, 7 keunggulan dari TV pada umumnya. Kemudian dia bisa menggunakan USB untuk foto dan juga untuk musik. Kemudian dia memiliki sound reflect ya, dan juga konvertor tentunya lebih aman. Oke. Okay. Satu. Hai. Yo. Oke, okay, kita akan unboxing TV Sharp 2TC32BA1i ya. Ya. Ini merupakan. Nana udah pengen dibuka aja. Nah, ini merupakan. Bukanya bagus banget. Ini merupakan LED TV ya. Jadi yes. Kita buka ya guys. Ya. Yeah. Oke, sebentar. Oke, jalan. Wow. Nah, ini kita unboxing ya, guys. Kita review. Nah, ini ada jaminan ya, guys, garansi 5 tahun dari Sharp. Kalau kita beli baru guys, jadi ini remote-nya. Wow, remote-nya bagus banget. Nah, kemudian ini yes. Ini untuk kakinya ya guys, kakinya ini untuk TV-nya. Oke, masih busan. TV. Ada busan. Pasti ada TV-nya. Oh, wow. Oke. Jadi ini harus dipasang kakinya guys supaya dia bisa berdiri dengan baik. Ini kakinya yang harus dipasang. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Nah, ini pemasangannya begini aja. Biasanya disertakan sama alatnya. Nah, jadi kita dapat 2 untuk kaki kanan dan kiri. Kemudian ya tentunya TV ya, tentunya TV. Terus kemudian ini remote dilengkapi dengan baterainya. Kita coba akan lihat remote-nya. Akan bisa terjadi atau tidak? Aku masukin. Ini bagiannya kakak Nana ya guys, ini guys, kakak Nana guys. Nah, seperti biasa guys, ini ada surat garansinya ya. Jadi ini garansi dari Sharp. Ini ada buku petunjuknya. Bisa, Mas. Bisa. Jangan harus lepas dulu saya. Okay.
lagu-lagunya. Salah menggunakan. Nah, sekarang udah bisa. Kita gunakan sesuai dengan bahasa kita aja ya, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Mandarin boleh enggak? Ini lokasi untuk yang lagi. Awas Nana. Itu lokasi kita di rumah, di area rumah, karena kita di rumah. Pengaturan sistem suara ini bisa B, G, DKI, ya pilih aja salah satu lah. Kemudian dia akan mencari saluran secara otomatis. Kebetulan kita belum pakai antena. Aku masuk aja. Kita coba ya, kira-kira kalau nggak pakai antena bisa atau enggak ya? Bisa atau terjadi atau tidak? Halo Vano, TV baru ya? Ya. TV baru. Pas tiga. Dia ya, tetap berusaha mencari, tapi kita akan bantu dengan antena ya guys. Kita antena aja dulu. Nah, apakah ada perubahan? Tidak. Nah, sudah mulai ada guys, gambarnya dikit-dikit ya. Ini hasil gambarnya guys. Untuk suara sub ya, kita sudah tahu suaranya pasti jernih. Nah untuk gambar memang kita akan menyesuaikan ya dengan antena kita memang. Ya. Kita lagi mencari saluran. Stasiun TV cukup jernih. Ya, kita bantu. Jadi caranya guys, setelah kita cari channel, kita langsung masukkan Super Echo ini untuk menjernihkan apa yang kita cari. Nah,
satu. Dan jadi kita coba cari channel-channelnya ada apa aja. Sekarang bisa dapat ke rumah. Volumenya kita turunkan aja dulu. Kita mau cari channelnya. Siapa? Nah, ini nomor 3. Fadil kok coba. Jadi ini ada pengaturannya, model AV, latihan belakang, kontra, kecerahan, warna, sembaru, sembilan. Papa Nana mau nonton ini. Nah ini bisa untuk TV anak-anak ya guys. Oke, ini bisa diatur di sini, Super Eco atau pakai atau tidak. Ya. Kemudian ini AV mode bisa digunakan juga. Ini untuk display. Kemudian ini mode. Nah, ini untuk mode foto guys. Kalau kita mau buka foto melalui flash disk ya. Kemudian kita bisa pasang karena kita memang belum pasang USB. Kamu nama mau ini. Oke. Selanjutnya kita juga masih coba-coba. Nah ini mati ya guys, kita coba hidupkan lagi. Nah, ada colokan antena, ada colokan USB, ini kemudian ada yang colokan untuk HDMI ya. Ini biasanya untuk sound dan lain sebagainya. Di belakang ini ada power, tombol power. Ini bisa kita gunakan juga kalau misalnya kita nggak ada remote-nya. Dan ini set ini pesawat televisi LED. Tegangannya cuma rendah guys. Dia 36 watt. Jadi low watt banget. Kemudian ini buatan Indonesia ya, Karawang Jawa Barat. Nah, ini kan belum smart TV ya. Jadi bisa enggak ini menjadi smart TV? Bisa, yaitu kita pakai alat tambahan supaya supaya TV kita itu bisa menjadi smart TV. Dari yang tidak smart TV ada caranya, ada, yaitu pakai box TV. Nah box TV itu harganya cukup terjangkau, di toko online juga murah, di toko-toko jual perangkat TV juga ada ya. Jadi kemarin kita punya juga TV-nya belum smart TV, akhirnya kita pakai alat box TV itu dan kemudian bisa internetan langsung ya. Jadi dengan sinyal internet WiFi ini cukup nyambung dan bisa kita gunakan banyak aplikasi. Nah ini saat ini kan belum smart TV, kita bisa pakai box TV juga untuk TV kita menjadi smart TV.